Momen libur panjang akhir pekan dimanfaatkan wisatawan mengunjungi berbagai destinasi wisata. Seperti halnya di Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat yang sudah dipadati pengunjung sejak pagi. Tidak hanya itu, arus lalu lintas jalur Lembang, Jawa Barat pun sudah mengalami kepadatan kendaraan sejak Sabtu pagi. Suasana tempo dulu dan hiburan seni tradisional menjadi daya tarik wisatawan di Jalan Braga. Pemerintah Kota Bandung kini menyediakan kegiatan khusus yakni Beken alias Braga Bebas Kendaraan yang digelar setiap akhir pekan. Kawasan Jalan Braga merupakan salah satu pusat hiburan di Kota Bandung yang terdapat pusat perbelanjaan, kuliner, dan berbagai lokasi ikonik sebagai daya tariknya. Ditambah dengan adanya penampilan seni tradisional seperti musik dan tarian yang siap menghibur setiap pengunjung Jalan Braga. Sementara itu, tepatnya di jalur Lembang, sejak Sabtu pagi, arus lalu lintas kendaraan wisatawan dari Kota Bandung menuju kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kembali mengalami kepadatan. Arus lalu lintas padat merayap didominasi oleh kendaraan pribadi serta bus pariwisata. Kepadatan di jalur utama wisata Bandung-Lembang ini selain disebabkan volume kendaraan wisatawan yang akan menuju Lembang, juga disebabkan adanya persimpangan keluar masuk kendaraan dari lokasi wisata, serta kondisi jalan yang berkelok dan sempit. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem buka-tutup di kawasan Terminal Ledeng dengan mengutamakan arus lalu lintas kendaraan dari arah Bandung menuju Lembang. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas kendaraan dari Kota Bandung menuju Lembang akan terus terjadi hingga malam nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.